Go. Kanojo Okarishimasu, Serena Girlfriend, episode keempat. Oh, ini momen pertama Kazuya ketemu Mami aja. Dia perjaka loh. Ditembak. Diterima. Curhat masa lalu di first date. Waduh, kacau kacau, kepribadiannya ganda anjir. That's hurt. Mau nyapa anjir, Mami, Mami. Dan pacar, lupakan saja soal tadi. Bertingkahlah normal saat kita dengan yang lain. Habis ciuman disuruh acting normal. Kepikiran. Iyalah. Apalagi orangnya kayak dia anjir. Gak jelas anjir. Nenek ya. Gacha 30.000 yen. Semua tesnya sudah selesai. Ribet lagi kan urusannya. Syukurlah nenek baik-baik saja. Selama ini aku sudah membohongin. Dibilang anak orang kaya. Ya,
Ngomong apa nih orangnya? Kebiasaan aja. Sebenarnya. Finally, he said. Bentar nih ngomong. Aku akan meninggalkan kehidupan gue dengan pacar sewaan. Uff. Tonjok anjir sama Kibe. Sejak kapan kau jadi orang yang egois? Kau pikir aku tidak tahu perasaanmu dengan memicang? Kau yakin cijerasanmu memiliki semua tanda bukti? Kalau kau tidak bisa memperlakukan cewek yang bersama, kau tidak punya tahu. Memangnya kau tahu apa? Iya kau. Kalau Mizuhara pacar beneran kacau sih. Bisakah kau tidak memperolehkan orang yang sudah kau buang? Gila, Kibik. Kesel. Konflik. Demen nih gue nih kalau ada konflik anjir. Yang kau lakukan tidak salah. Yang terbaik sih anjir emang. Bilang putus anjir. Bukan penjatuhan. Katakan saja ke agensi kalau kita pergi makan sashimi. Lalu selesai. Nenek pulang dari rumah sakit. Di mana saja. Jadi complicated banget anjir gara-gara bohong. Entah apa kata orang lain.
Yalah, mau cabutnya dipanggil lagi anjir. Kenapa sih setiap scene-nya Mizuhara tuh langsung beda gitu? Lagi nih. Tambah biaya tiket kereta ke Simon. 25.000 yen. Gak jelas, gak jelas, gak jelas. Harusnya kau tahu Mizuhara tidak akan benar-benar berpacaran denganku. Kau tidak mengerti apa-apa. Aku sudah mengenalnya sejak kecil. Sangat pengenalan tak bisa aku gagal dalam hubungan. Setuju, bisa harus setuju. Itu bakat yang besar. Bodoh sejak kecil. Terkadang kenyataan hidup itu memang tendangan bodoh. Biasa yang setinggal hewan yang selalu mengikutan depan pintu rumah. Mangga yang kau sukai tiba-tiba sudah terjual habis. Siapa
Dibantu balikan lo gila. Teman sejati. Mizuhara bisa ngomong apa? Cuman klien aja. Buset. Kan cowok tuh kalau berantem sebenarnya bukan karena musuhan aja. Payah banget. Aduh. Engkau tak bisa menolak setelah dia berkata seperti itu. Jika cuma kita yang naik ferry, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Kebiasaan tidak tahu soal keadaan kita. Jadi menurutku dia akan percaya kalau kau berkata bahwa kita putus. Aku senang bisa melakukan ini untuk menyelesaikan masalah. Tidak ingin masalah ini jadi penghambat pekerjaan kau di masa depan. Ah, beban, beban. Jika ada hal yang kau inginkan, kau harus mengerjainya dengan seluruh kekuatan. Hidup akan lebih menyenangkan jika. Oh. Aku akan berbicara pada hingga mereka benar-benar. Tidak akan menyewa malam. Aku tidak akan membawa jasa Mizuhara Shizuru lagi. Mami-chan. Cara nggak bisa satu. Kolam renang. Goyang, goyang, goyang. Wih. Waduh. Mizuhara nyemplung anjir.
Ibu, HP-nya dibuang gitu aja. Nice. Bakal ini lagi nih. Ciao. Oke. Oke guys, jadi itu tadi adalah Rena Girlfriend episode keempat. Sekali jika kalian ingin mengikuti episodenya, kalian bisa subscribe channel ini karena channel ini akan update setiap hari. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.